Selamat datang di channel Lizurhat. Saya akan memberikan tutorial cara membuat UOTes warna-warni. Oke. Sebelum lanjut, seperti biasa kalian tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang saya posting. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kalian klik icon kotak ini, lalu kalian pilih load from free. Kalian pilih gambar bebas terserah kalian, lalu kalian ke bawah tadi, lalu pilih icon pensil, tanda pilih tanda plus ini, pilih composition, masukkan audio fade for reader, lalu kalian tambah image, lalu tambah blur effect, lalu tambah RGB blur effect, lalu tambah composition lagi, tambah image composition 2, image composition 3, image lagi. Oke, itu susunannya. Image yang composition 3 ini, image custom image nya kalian pilih nomor 2 juta, lalu kalian ke bawah, max image nya kalian pilih nomor 1. Maksudnya kalian ke atas ini, kemudian di satu ini kalian klik custom image, lalu klik image, tambahkan kata kuotesnya, kata-kata kuotes kalian pasti bisa buatnya. Lalu yang image paling atas ini kalian matikan dulu centangnya, tanda centangnya kalian hilangkan. Lalu pilih blur effect, pilih blur, peralatnya, lalu yang compilation indexnya kalian naikin saja, sampai 3. Lalu kalian centang dua-duanya, lalu blur radiusnya kalian turunin sampai 300, lalu blur multiplier nya kalian turunin juga sampai 250. Sudah, dua layer scale-nya kalian yang atas 1000, lalu yang bawah juga 1000. Sudah, tiga layer scale-nya juga 1000 yang atas, yang bawah juga 1000. Sudah, kalian ke RGB speed effect, lalu speed effect yang speed multiplier nya kalian turunin saja, kalian turunin sampai 750. Kalau sudah, kalian ke composition 2 image ini, lalu pilih custom image, pilih gambar rambonya yang ada di AV player ini, dia akan di AV player, lalu pilih generate real,
Halo, Glenn Coprowa. Match with-nya kalian pilih total team. Oke, sudah, coba kita putar. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.